Kita bakal bicara soal hobi nih. Memang tidak akan pernah habisnya meski harus merogoh kocek besar di masa pandemi, tetap dilakukan asal ada hobi yang tersalurkan. Iya, betul sekali. Dan salah satunya adalah hobi pelihara ikan arwana, pemirsa. Ikan sultan berharga jutaan rupiah ini ternyata bisa menjadi hobi yang menggiurkan. Berawal dari kegemaran memelihara ikan hias, membuat Gede Agus Siswantara tidak bisa dipisahkan dari ikan dan akuarium. Berbagai ikan hias pernah dia pelihara, dan kini giliran ikan arwana. Arwana atau ikan sultan yang dimiliki Gede Agus Siswantara ada 7 ekor. Arwana jenis super red ini ia dapatkan langsung dari Kalimantan, yang merupakan habitat asli ikan predator ini. Ikan-ikan ini dirawat dengan telaten. Selain rutin diberi makan, ikan arwana juga ditanning atau diberi pencahayaan khusus agar warna ikan menjadi merah dan cerah. Berkat ketelatenan Gede Agus merawat dan merubah penampilan ikan, ia mengaku sudah ada 3 ekor arwana yang ia pelihara dibeli oleh penggemar dengan harga cukup tinggi, yakni 5 hingga 8 juta rupiah untuk satu ekor. Awalnya sih karena hobi, ngelihat tertarik aja, terutama di arwana itu jenisnya banyak ya pertama. Terus yang paling tertarik saya itu ya arwana super red. Kenapa saya ambil di super red ini? Pertama, prospeknya ada. Ikan arwana jenis super red ini bisa mencapai harga puluhan hingga ratusan juta rupiah jika karakter dan warnanya sudah muncul. Nandang Astika, Denpasar, Bali.